Timnas senior Indonesia masih belum menuai hasil positif di FIFA Match Day seperti laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Efeknya Indonesia harus turun tangga di peringkat terbaru FIFA pada bulan November yang diumumkan Kamis 28 November 2019. Sebelumnya pada bulan Oktober lalu Indonesia berada di urutan ke-171 FIFA. Bulan ini Indonesia berada di urutan ke-173. Penurunan peringkat FIFA terbaru ini disebabkan pasukan Garuda mengalami kekalahan dalam partai kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dengan skor 0-2 dari Malaysia pada 19 November lalu. Pada bulan Oktober, Timnas Indonesia juga mengalami dua kekalahan masing-masing yaitu Uni Emirat Arab dan Vietnam. Dengan penurunan peringkat tersebut, Indonesia sejajar dengan Kamboja yang juga menduduki peringkat ke-173. Sementara itu, Vietnam masih menjadi tim terkuat dengan menempati peringkat ke-94, naik 3 peringkat dari bulan sebelumnya. Myanmar punya catatan bersejarah saat naik 11 peringkat ke urutan 136 berkat kemenangan melawan Nepal, Tajikistan, dan Mongolia. Adapun tim Gajah Perang, Thailand turun 4 peringkat karena 2 laga tak pernah mencatatkan kemenangan, yaitu saat kalah 1-2 dari Malaysia dan ditahan imbang Vietnam 0-0. Lalu menurut catatan FIFA, Malaysia menjadi tim yang paling banyak melejit dari segi poin dengan tambahan 31 poin dan naik 4 peringkat ke urutan 154. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Salam olahraga.